Apaan sih lo? Nadine, gue pulang duluan ya. Kebetulan gue ada acara lain. Tungguin gue tuh. Gue juga, gue juga. Gue ikut. Apaan lagi sih? Ih, kamu gak boleh pergi. Kayaknya lo gak berhak dilarang-larang gue. Kamu inget ya, semenjak mama papa kita udah gak ada, ini udah jadi tugas kakak buat jagain kamu. Gue gak perlu dijagain lagi. Gue udah dewasa. Kamu sadar ya, kamu tuh masih kecil. Lo makin lama makin ngeselin ya. Buruan kakak mau ngomong sama kamu, buka. Apa sih? Udah gue buka, lo mau ngomong apaan? Yuk, buruan ikut kakak ke kebunnya. Gak, gue gak mau. Lo kenapa sih? Kenapa gak lo jual aja kebunnya? Terus lo jual rumah ini, terus lo bagiin gue bagian warisan gue. Warisan-warisan apaan sih? Ya warisan papa. Kak, lu jahat banget sih. Kenapa lu harus nyembunyiin warisan gua? Kakak itu gak nyembunyiin warisan kamu. Kakak bakal kasih warisan kamu ketika kamu tuh udah siap. Mau nunggu sampai kapan? Nunggu sampai gua udah tua gitu. Ya gak gitu. Kakak bakal kasih ketika kamu udah dewasa. Jadi kamu bisa manage uang kamu dengan baik. Lu ngeselin banget tau gak? Gue benci banget sama lo. Terserah kamu deh. Kalau kamu mau benci atau enggak sama kakak. Tapi asal kamu tahu ya. Kakak ngelakuin ini semua itu demi kebaikan kamu. Sekarang gue tanya. Lu tahu apa tentang hidup gue? Mendingan lu urusin aja hidup lu sendiri, Kak. Hidup lu aja garing, gak asik. Kampus ya? Sampai sekarang tuh masih jomblo. Masih sendiri, masih gak laku-laku. Iya kan? Iya kan? Bang Ipal? Ini beneran Bang Ipal? Iya. Kamu siapa ya? Ih, masa Bang Ipal lupa sih? Ini Siti, Siti Nurlela, anaknya Abah Kurdi. Ih, kita kan dulu pernah SD bareng. Siti Nurlela? Oh, Siti. Kenal. Yang suka ingusan kan dalam kelas? Nah, bener banget. Subhanallah, udah gede ya sekarang ya? Iya dong. Perasaan dulu hitam, man. Oh, sekarang putih, banyakan minum susu nih. Ibang-ibang ganteng banget sih pakai seragam satpam kayak gini. Sejak kapan bang kerja di satpam? Dari tadi. Maksudnya baru mulai hari ini gitu. Iya bang, gak berubah-berubah dari dulu. Kenapa itu mata? Kelilipan. Ih, kok kelilipan sih? Ini tuh kode, bang. Kode? Kode? Kode apaan? Kode. Dia juga jadi ketularan. Genit ah, kedip-kedip. Yaudah, Bang Ipal, Siti mau balik kerja dulu deh. Siti kan sekarang jadi asisten rumah tangga di rumahnya Non Laras. Oh, iya. Yaudah, duluan ya, Bang Ipal. Iya, yeah, mari. Agak berubah dari dulu. Tetap aja centil. Mana gue gak ngerti lagi. Mana gak ada siang, Non. Lagi. Ya. Kenapa mobilnya, Non? Mogok? Saya juga gak tahu sih kenapa. Tapi tadi pas saya nginjek rem, dalam keadaan AC-nya nyala, tiba-tiba dia mati. Kayaknya sih itu ada kabel yang copot sih, Non. Boleh, ayo periksa. Ya udah kalau gitu, boleh silakan dicek. Permisi.
AC-nya nyalain. Ya ampun, makasih banyak ya. Iya non, sama-sama. Non, kakak non kakak usah, jangan-jangan beneran. Kagak. Ayo ikhlas bantuin non. Ya, udah simpan aja duitnya. Enggak, beneran, kagak beneran. Kamu main. Anggap aja buat makan siang kamu, enggak apa-apa, saya ikhlas. Ya udah deh, kalau non maksa lumayan rezeki, alhamdulillah. Kamu itu satpam baru ya di sini? Ayo emang satpam baru. Namanya Ipal. Ayo gantiin Babe Aye, Babe Sebeni. Kamu anaknya Pak Beni? Ya ampun. Non kenal? Saya kenal. Malahan saya sama Pak Beni itu akrab. Non, kalau Babe Aye ada utang sama non, minta sama Babe Aye aja langsung ya. Jangan sama Aye, Aye kagak ada uang. Enggak. Pak Beni gak punya utang sama saya. Saya itu udah nganggep Pak Beni itu sebagai bapak saya sendiri. Makasih ya udah bantuin saya. Ternyata anak sama bapaknya sama-sama baik. Ah, non, bisa aja. Ya udah kalau gitu, saya pergi duluan ya. Saya buru-buru soalnya. Hati-hati, non. Iya. Lo gak denger ya? Itu pasti cowok gue. Kakak lo kali? Kan itu cowok gue. Tunggu sini ya, gue ke depan dulu. Cabut deh. Hei! Aku dari tadi nungguin kamu loh. Aku kalau udah janji itu, pasti bakal aku tepatin. Berarti gak sia-sia dong aku nyuruh teman-teman aku pada kesini. Yaudah masuk ya. Yaudah. Loh, kok sepi? Teman-teman kamu mana yang? Palingan juga lagi ngumpet. Udah, keluar aja. Ini yang datang bukan kakak gua kok. Ini yang datang pacar gua. Udah keluar. Aja nomor rumah maksudnya. Kalau nomor rumah enggak apa-apa ya, kasih tahu aja. Tuh kan benar banget sih nomor telepon. Halo. Kamu di mana? Di rumah, Non. Pasti Nadine ngajak teman-temannya lagi ya buat party-party di rumah. Enggak, Non. Udah deh. Kamu gak usah bohong sama saya. Bener kan? Iya sih, Non. Terus Nadine ngajak siapa lagi? Ada cowoknya nih, Non. Satu. Cowok? Berani banget Nadine ngajak cowok. Coba sekarang kamu perhatiin. Kira-kira kamu kenal gak sama cowok itu? Kalau saya lihat sih, Non, muka-mukanya tuh mirip Gio, Non. Gio? Yaudah. Sekarang? Saya pulang sekarang juga. Siap, Non. Sini lo. Lo mata-matain gue? Enggak mata-matain. Gak usah bohong. Lo mata-matain gue kan? Ada apa sih yang? Ini pembokat aku berani banget mata-matain aku. Lo pasti disuruh sama kakak gue. Iya kan? Ngomong apa lo tadi? Enggak, tadi aku kebetulan lewat doang. Non, kesana aku beneran lo, Non. Oh iya, lewat doang ya. Sekarang lo ikut. Lo harus dikasih pelajaran ya. Nadine! Non! Nadine, udah gak usah banyak protes, sini lo. Nadine, aduh. Gue mandiin kayaknya. Sini lo ya, gue kuburin lo. Satu, dua, tiga. Nadine. Udah deh, Nat. Nanti yang ada pembokat tuh malah ngadu lagi ke polisi. Malah jadi bahaya. Udah ya, bener. Udah lo lepasin aja, Nadine. Udah deh.
Udah. Lu masih untung ya dibantuin tuh sama teman-teman gua sama pacar gua. Kalau enggak, ih! Udah sana. Udah ya. Kamu turun, ya. Ya bantuin. Iya, ya turun-turun ya. Udah. Sekarang kita mendingan joget lagi. Oke? Okay? Joget. Let's go. Ya. Assalamualaikum, Non. Salam. Maaf nih, Non, kalau ayah nganggu bentar. Itu, Non, musiknya kekencangan. Bisa dikecilin kagak enak, Non. Ntar didengar sama penghuni lain, mereka merasa terganggu lagi. Ya udah gini aja ya, Pak. Kalau emang tetangga-tetangganya pada ngerasa terganggu, suruh aja langsung kesini ngomong langsung sama saya. Nggak usah lewat Bapak, ya. Udah jelas ya, Pak? Non, tapi... Non! Penipal! Ih, tadi aja Siti tuh diomelin, hampir mau diceburin. Hah? Udah jangan cari masalah. Udah. Serius kamu? Serius, masa bohongan sih? Udah deh. Eh, tapi tadi joget lo enak banget asli. Kayaknya kita harus nyari lagu yang lebih asik. Yang lebih ngebeat lagi. Nadine mana? Di sakit. Oh, aduh. Ya udah kalau gitu kita ke rumah sakit aja ya. Kagak Non, kagak usah. Ini cuman keselio dikit kok. Kagak nape-nape. Saya minta maaf banget ya, Pak. Tadi itu Nadine nabrak kamu pasti nggak sengaja. Saya minta maaf ya. Tadi Nadine. Oh, iya Non. Kagak apa-apa Non. Santai aja kali. Pak. Sekarang kamu ikut saya. Yuk, buruan. Wah, non. Tunggu. Kalau bisa, Non. Ayo mesti patroli. Maaf ya. Ya udah, ayo buruan ikut saya. Kali aja nanti kamu ada gunanya. Mak, itu. Ya. Ya, udah kita pergi dari sini cepetan. Kamu kenapa? Kok nggak sesan gitu? Ya, pokoknya panjang banget ceritanya ya. Yang jelas sekarang kamu bawa aku pergi ya. Aku mau ikut kamu. Ikut aku? Ikut kemana? Ya udah, terserah kamu aja. Udah, sekarang kita pergi. Iya, nggak bisa gitu juga. Ya udah, apalagi? Apalagi apa? Apalagi Gio ini tipe cowok yang nggak suka terhadap komitmen. Iya kan, Gio? Gue tuh salut banget ya sama lo. Dulu lo berhasil bohongin gue. Sekarang adik gue. Lo ngomong apaan sih? Kalau jangan sembarangan ya kalau ngomong. Kakak yang lebih tahu dia ketimbang kamu. Sekarang gue udah nyiapin calon pacar buat Nadine. Ipal. Hah? Kak? Lu yang bener ya kalau ngomong. Masa lu kasih gua pacar satpam kayak gitu sih? Iya, tapi dia bukan satpam biasa. Dan kakak itu lebih setuju kamu sama dia ketimbang sama Gio. Iya, tapi... Aduh. Udah deh, kakak gak mau tahu. Kamu sekarang ikut pulang sama kakak. Dan lo, Gio, jangan pernah lo deketin adik gue lagi. Pulang. Lu tuh apa sih, Kak? Ngapain bawa-bawa tuh satpam segala kesini? Oh, lu sengaja ya? Pengen jadiin dia ini saksi? Atau mau jadiin dia juri supaya bisa nilai siapa yang menang antara kita kalau lagi berantem gitu? Jadi mulai sekarang, Ipal ini bakal gantiin kakak jagain kamu ketika kakak gak ada di rumah. Lu kira gue ini masih balita? Gue gak mau. Ya terserah. Intinya di rumah ini cuma keputusan kakak yang berlaku. Terserah kamu mau setuju apa enggak. Lu kenapa sih selalu egois? Non, bisa ngobrol bentar gak? Mau ngobrol apa ya? Non yakin
mau jadiin ayah pacar adeknya non. Pal, kamu jangan kegeran. Saya itu cuma minta tolong kamu buat jadi pacar bohong-bohongan doang. Biar Gio itu gak berani godain Nadine. Oh, gitu. Ya udah deh kalau gitu. Emang nasib ayah kali ya. Selalu jadi pacar cadangan. Ayo permisi dulu ya, Non. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ti? Lolo. Siti? Bang Ipal. Bang Ipal, tunggu. Tadinya Siti udah kaget tahu pas tahu Bang Ipal mau dijadiin pacaran Non Nadine. Tapi pas tahu coba pura-pura, Siti jadi lega. Siti, ya kagak mungkin lah abang jadian beneran sama Non Nadine. Mimpi aja abang kagak berani. Bang Ipal mau bantuin Siti nggak? Bantuin apa? Jadi sebenarnya Siti tuh lagi ada masalah. Mas Gendon itu nggak mau lepasin Siti, maksa Siti jadi pacarnya Mas Gendon. Padahal Sitinya nggak suka. Terus udah gitu, Siti tuh ada utang sama dia, belum lagi bunganya. Terus apa nih yang abang bisa bantu untuk Siti? Nah, jadi Bang Ipal pura-pura jadi pacarnya Siti. Kan kalau kayak gitu Mas Genon gak berani mau ngegangguin Siti. Pacar pura-pura? Iya. Aduh, jadi pacar cadangan lagi dong. Iya dah, abang bantuin. Nah, kalau kayak gitu nanti Bang Ipal pas pulang kerja ikut Siti pulang ya. Iya. Yeah. Hey. Sini. Iya, Non. Bukan lu nih, Pak Satpam. Udah sana masuk. Yaudah, misi, Non. Iya, Non Nadine. Ada apa? Gua mau lu bilang sama kakak gua supaya lu gak jadi pacar pura-pura gua. Maaf, Non. Ayah kagak bisa, Non. Soalnya ayah udah bilang setuju ame kakaknya Non. Gua kasih lu duit. Nih, 1 juta. Cukup kan? Kurang. Ya udah ntar gua tambahin lagi. Lu ngomong dulu aja sama kakak gua. Non, Nadine. Maaf banget, Non. Ini bukan masalah duit. Apa yang udah keluar dari mulut ayah itu kagak bisa ayah tarik lagi. Itu moto ayah, Non. Ya udah. Kalau emang lu enggak mau enggak apa-apa. Tapi gua jamin ya, lu bakal nyerah sendiri nantinya. Hey, jantung hatimu kurakakan. Gak bisa, mendingan sekarang lu balik aja. Kenapa? Gua mau ke rumah Nadine. Gua bilang gak bisa. Kenapa gak kau buka? Udah buka, orang mau ngomong sama orang. Bang, Non Laras pesan, ini orang jangan sampai ngedeketin Non Nadine, berbahaya. Oh, kayak gitu? Iya, itu urusan kau lagi. Ya, kayak gini bahaya itu. Non, maaf. Lu jadi sapan songong banget ya. Lepasin tangan gue, lepasin! Maaf, Non. Ayah kan pacarnya Non. Jadi ayah berhak megang tangannya Non. Masih warisnya kok. Kapan pula ke pacaran sama dia? Hah? Bukan, Bang. Cuma pacar cadangan buat ngusir nih orang. Kayak gitu. Kau uruslah pacarmu sama dia itu. Aku tunggu di pos, sudah. Nadine, ayo. Lu benar-benar gak mau pergi dari sini. Oke. Teman-teman, bantuin ayah nih. Ada orang mau bikin masalah di sini. Kagak tahu siapa satpam sini. Nih orangnya. Nih, songong. Nadine, aku balik dulu ya. Ketemuannya next time aja, ya. Yang? Aduh, selin banget jadi orang. Non. Bang Ipal? Bang Ipal, kakinya kenapa? Oh, ini tadi diinjak sama Non Nadine. Lah, kamu ngapain? Kagak kerja.
Oh, ini Siti udah mau pulang. Oh ya, kebetulan Bang Ipal ikut Siti pulang yuk. Hah? Ngapain? Ih, tuh kan Bang Ipal lupa kan waktu itu Bang Ipal udah janji mau nolongin Siti. Astagfirullahaladzim. Maaf. Iya, abang lupa. Maklumlah kaki abang baru diinjak, jadi ngaruh ke otak. Ngaruh? Jadi kapan nih? Sekarang. Tuh kan, Bang Ipal bener. Mas Genun udah nunggu. Itu orangnya. Lumayan, gede juga badannya. Iya, bau ketek lagi. Serius, bau ketek? Mau kemana kamu? Keluarlah, bosen di rumah terus. Siapa yang ngebolehin kamu? Kamu gak boleh kemana-mana. Lagian ini tuh udah malam ya. Kak, please ya. Gue tuh bukannya lu yang bisa seharian di rumah. Gue bosen, gue pengen jalan-jalan, gue pengen keluar. Lu bisa gak sih gak ngekang gue terus? Aduh, udah deh Nadine. Kamu gak usah cari masalah lagi sama kakak. Lagian siapa juga sih yang ngekang kamu? Yaudah gini aja ya. Daripada kita setiap ketemu berantem, debat terus, mendingan sekarang lu biarin gue pergi, lu kasihin gue bagian warisan gue. Gue gak akan ganggu lagi, janji. Oke. Besok kakak bakal pergi keluar kota. Ada urusan kerjaan. Dan setelah kakak pulang, kakak janji sama kamu. Kakak bakal kasih bagian warisan buat kamu. Tapi kakak mohon, untuk malam ini aja, kamu nurut ya sama kakak. Kamu jangan pergi keluar. Iya, oke. Gue nurut sama lo. Tapi lo janji ya, selalu pulang dari luar kota, bagian warisan gue harus udah ada. Lo kerja jadi satpam bagaimana, betah apa kagak, rasanya bagaimana? Ya, kagak gimana-gimana sih. Kalau betah sih dibetah-betahin aja, namanya kerjaan. Cuman, kerjaan Ipal nambah, be. Jadi pacar cadangan. Dua cewek langsung. Udah maruk bener lo jadi orang. Pacar cadangan sampai dua. Agak boleh serakah jadi orang atu-atu. Ilah, ada-ada aja anak muda. Yeah, bukan Ipalnya yang mau. Ipal mah nolong aja. Mereka yang minta tolong. Ini yang pertama. Si Nonadin. Yang tinggal di komplek. Yang kedua si Siti. Teman SD aja. Siti Nurela. Nah, ya biar siapa juga kan tetap aja cadangan. Kudunya mah bener. Lagi emang itu tuh namanya siapa tuh, Nadine. Wah, luar biasa. Tapi kapan? Beneran, bukan cadangan. Agak aja sih. Siapa itu? Nong Laras. Ini Nong Laras, kakaknya si Non Nadine. Iya, angkat. Bentar. Iya. Halo, assalamualaikum Non. Bangun, tau gak? Ini tuh udah siang. Perempuan tuh gak boleh bangun siang. Bangun. Iya, apaan sih lo disana pergi ya? Bangun aja. Emangnya kamu gak mau nganterin kakak? Lo tuh udah besar kan? Bisa kan pergi sendiri, gak perlu dianterin segala. Udah mendingan lo pergi. Tapi jangan lupa lo taruhin duit buat gua. Atau enggak lo buka tuh blokiran kartu gua biar gua bisa belanja. Udah sana. Ya udah. Kalau gitu kakak pergi ya.
baju lu sudah yang lama. Non. Nah, apa ya, Non? Gak apa-apa, Pak. Saya cuma sedih aja sih. Seharusnya kan yang ngantar kepergian saya itu Nadine. Lah sekarang malah kamu yang ngantar saya. Non, kalau kita ngadepin orang model Non Nadine itu, kita tuh mesti sabar. Kagak bisa api dilawan dengan api. Tapi api dilawan dengan air. Biar padam. Pokoknya Non tenang aja ya. Insya Allah, Aye bakal jagain Non Nadine. Saya percaya kok sama kamu, Pak. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya. Saya titip Nadine. Iya, Non. Non. Jadi. Iya, makasih ya. Kok lo bisa masuk ke rumah gue? Maaf, Non. Kunci rumah ini udah dititipkan ke saya oleh kakak Non. Oh my God, Kak Laras. Aduh, dia kenapa sih ceroboh banget? Kalau ternyata di satpam orang jahat, mau macam-macam sama gue, mau nyelakain gue, itu gimana yang ada jiwa gue malah terancam sekarang? Non. Non, tenang aja. Saya bukan orang jahat kok. Saya orang baik-baik. Dijamin. Terserah, gue gak peduli. Yang jelas sekarang gue mau pergi. Non kagak bisa pergi. Pesannya Non Laras, kalau Non mau pergi kagak Ayah temenin, Non kagak boleh keluar. Mau minggir gak? Enggak, maaf Non. Wah, apaan tuh? Hah? Mana? Non! Ih, lepas tuh! Bang Ipal? Bang Ipal gak patroli? Ini lagi patroli. Jagain Non Nadine. Oh iya. Gimana si Gendon? Masih ngejar-ngejar kamu? Masih bang. Tapi kayaknya dia malahan marah deh sama Siti. Orang kemarin tuh pas Siti ketemu, dia malah lagi hutangnya Enya. Aduh, Siti juga bingung nih mau bayarnya gimana. Kalau abang boleh tahu, berapa ya hutang Enya sama si Gendon? 10 jutaan deh bang. Belum sama bunganya itu. 10 juta? Lumayan ya? Lumayan banget. Yang bener aja. Masa pacaran di rumah orang? Mau gue laporin sama Kak Laras? Siapa yang pacaran, Non? Kita cuma temenan. Ya, terserah sih. Gue juga gak peduli. Oh. Jadi cuma temenan? Ya emang temenan kan gitu. Masa musuhan? Enggak, iya. Temenan. Aduh, Bang Ipal, makasih banyak ya sekali lagi udah mau bantuin Siti. Jadi gak enak, Siti. Iya, sama-sama. Pokoknya, kamu tenang aja. Selama ada abang, si Gendon tuh gak bakal berani gangguin kamu. Oh iya, makasih ya tehnya. Panjang umur tuh orang. Saya mau nagih hutangnya Siti. Aduh, maaf banget Bas Gendon, tapi Siti belum punya uang buat bayar hutang Siti. Don. Ini aja, Don. Nih ya. Ini duit 200 ribu. Lu ambil. Lu anggap ini cicilan gua buat bayar hutangnya Siti. Ya? Apaan ini? Bunganya aja lebih gede dari ini. Iya, gue tahu. Gue pasti ngelunasin kok, kasih gue waktu. Nih. Gini, sebenarnya si Siti tuh gak perlu ngelunasin utangnya. Ya kalau dia mau jadi pacar gue itu juga bisa gue atur lunas. Don, masalahnya dia tuh kagak cinta sama lu. Ya udah kalau gitu, bayar utangnya. Gue kasih waktu 1 minggu buat lunasin.
Ada ya orang kayak gitu. Kagak pernah pacaran kali ya. Deketin cewek gitu amat caranya. Lagi. Mana tadi? 200.000. Ya Allah. Nih. Saya dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah? Seadanya nih teh doang. Aduh Pak, ngerepotin saya jadi nggak enak kalau kayak gini. Nggak apa-apa, disantai ya. Terus terang aja saya kaget, dateng kagak ngabarin, masih deg-degan ini ada apa? Ceritain bagaimana kok sampai bawa tas begini, emang kenapa? Maksud saya kesini sih. Iya. Kalau Bapak nggak keberatan, saya pengen izin buat nginep di sini beberapa hari. Maaf. Non mau nginep di sini? Di rumah saya? Ya, Non, liatin aja rumahnya kan kotor begini, nggak ada yang merawat. Udah gitu kamarnya juga ya kecil-kecil. Nah, Non tidur di mana? Saya nggak apa-apa kok, Pak. Mungkin bisa tidur di mana? Oh yaudah, ya, kali di tempat anak saya ya, tempat ibu aja deh. Ntar saya siapin satu cewek. Jadi saya dibolehin nih Pak? Boleh, tenang aja. Siapin dulu kamarnya, biar bersih, ganti spray ya. Tunggu Pak. Apa lagi? Ini anggap aja sebagai biaya sewa saya selama di sini dan biaya makan saya. Mohon diterima ya Pak. Terima mah gampang Non. Cuma gak usah kayak begini-beginian segala, udah pegang. Kayak baru kenal aja, bakal jajan. Ntar tukang es krim, tukang apa lewat, beli pake ini ya. Yaudah. Gini aja Pak, anggap aja uang ini sebagai hadiah saya buat Bapak. Saya mohon diterima ya Pak. Ya kalau itu. Ya saya terima kalau namanya maksa, iya gak? Makasih banyak ini, alhamdulillah. Sama-sama. Ya udah saya minum ya Pak. Ayo, santai aja. Waduh banyak bener ini Neng. Alhamdulillah. Siti, kok kamu belum pulang? Iya ini, baru mau pulang. Permisi. Tunggu. Kamu ngapain di kamarnya Non Laras? Bersih-bersih, Bang. Bersih-bersih? Kok kamu bisa masuk kamarnya Non Laras? Kan kuncinya sama Aye. Iya, tadi ini nemu di laci. Yaudah, Siti pulang dulu deh, Bang. Yaudah, permisi, Bang. Situasinya udah aman, terkendali. Sekarang gua bisa pulang. Babe kebiasaan. Bukannya tidur di kamar, malah tidur di mari. Babe. Ini ayo dong. Ini ayo dong. Ini ayo dong. Ini ayo dong.
Ajar! Ini anak ini ayah dong! Ipah! Salah paham, ya! Ya, ditonjok, ya! Au. Pelan-pelan kok. Aduh. Udah. Beneran. Maaf, Nung. Saya minta maaf banget ya. Tadi saya gak tahu kalau itu kamu. Saya pikir orang jahat, makanya saya tadi gak sengaja menonjok kamu. Kagak. Nung gak salah. Ayah yang seharusnya minta maaf. Ayah lancang main peluk aja, main ibana aja. Tapi sumpah non, ayo kagak ada maksud modus atau apa. Itu tadi ayo pikir beneran guling. Lagian, non ngapain sih tidur di kamar ayo? Bukannya non rencananya mau keluar kota ya? Oh, itu ceritanya panjang. Nanti saya pasti bakal ceritain semuanya sama kamu. Panjang banget ya. Saya obatin lagi. Udah nyon, kayak gak apa-apa udah. Tadi gue sembuh sendiri. Din. Loh. Ini kok Nadine gak ada di mana-mana ya? Di dapur juga gak ada. Jangan-jangan Nadine kabur lagi. Hah? Kabur? Iya. Kagak mungkin, Non. Di toilet kali. Ayah itu yakin banget, Non. Semua pintu udah ayah kunci, Non. Jadi kagak mungkin Non Nadine bisa kabur. Ah, enggak. Saya itu tahu banget siapa Nadine. Duh. Anak itu tuh akalnya cerdik. Terus sekarang gimana nih? Kita harus cari Nadine. Yuk, kamu ikut saya. Tapi, ayo buruan. Ayah, pakai baju dulu ya, Non ya. Tolak, mana-mana. Udah malam, kita pulang yuk. Mbak. Ini mas. Rp485.000. Iya. Aduh. Kayaknya dompet aku ketinggalan di mobil deh. Ya udah pakai kartuku aja ya. Aduh, aku lupa. Kartu aku masih diblokir sama Kak Laras. Gimana ya? Ya udah. Kamu tunggu di sini. Aku ambil dulu dompet ke mobil ya. Mbak, sebentar ya. Iya, Mas. Males banget terus bayar. Ini mau balik. Pal, kamu kesana sekarang, kamu bayarin semua makanannya Nadine, terus kamu bawa Nadine pulang. Hatimu kurekatkan erat. Aneh sih. Nah, tuh dia. Nyambung juga akhirnya. Kan kalau gini gue bisa ngawasin non Nadine. Nelfon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk sementara kamu tinggal di rumah saya aja ya. Biar saya yang tinggal di rumah kamu. Kamu gak keberatan kan? Waduh. Kagak salah tuh non. Malahan seharusnya yang keberatan itu non. Kan rumah ayah kecil, sumpek. Enak kan di mari, lega, gede. Ya ampun, Pal. Lagian cuma sementara doang, kan? Cuma sampai sandiwara ini kelar. Iya, Non.
Non, tunggu dong. Ayah mau nanya nih, Non. Ini misalnya ayah kalau kangen sama rumah, ayah boleh pulang kagak? Pal, kamu tuh ada-ada aja sih. Ya boleh dong. Ini kan rumah kamu. Masa gak boleh? Ayah sampai lupa. Ya udah kalau gitu, Non. Ya udah. Kalau gitu, teleponnya saya tutup dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Non. Kenapa ya? Kalau Non Laras nelfon, perasaan ayah adem bener. Hah? Ini apaan? Lo sengaja pengen bikin gue gak nafsu makan? Kok kayak gini sih makanannya? Mana, Non? Kan kagak suka sama sarapannya. Nih ya, kalau di rumah ayah, sarapan tuh emang kayak gini. Ya itu kan rumah lu, bukan rumah gue. Jangan disamain dong. Lu aja deh yang makan. Ngasih gue kok makanan yang gak sehat kayak gini. Serius, Non? Kagak nyesel? Enggak, makan aja. Pas banget, ayah lagi lapar. Maaf, Non. Sumpah, ayah kagak sengaja. Permisi. Gue mau pergi. Tahu gak sih? Gue bosen banget di rumah. Maaf, Non. Pesannya kakak Non. Non kagak bisa kemana-mana tanpa penjagaan saya. Maksud lo, gue harus kemana-mana bawa-bawa lo gitu? Iya, Non. Ogah banget. Ya udah, kalau gitu kan gak bisa pergi. Aduh, gini aja, sekarang kita damai, ya. Lu kasihin kuncinya, gue pergi keluar, masalah kita beres. Oke? Okay? Maaf, Non. Kagak bisa nego. Non, sarapannya? Eh, Tik. Kenapa, Tik? Ini Bang Ipal. Siti mau ngaku, Bang. Siti salah. Sebenarnya sih, Siti gak ada niatan, Bang. Buat nyolong kalungnya Non Laras. Apa? Kamu nyolong kalungnya Non Laras? Kok bisa? Kapan emangnya? Yang waktu itu loh, Bang. Yang pas Bang Ipal mergokin Siti keluar dari kamarnya Non Laras. Bagus deh, kalau kamu udah sadar. Mana kalungnya? Berikan sama saya, biar saya balikin ke tempatnya. Kalungnya udah Siti kasih ke Bang Gendon buat jaminan utang Siti. Aduh, Siti. Kamu itu ya. Ya udah, sekarang kita samperin tuh si Gendon. Kita ambil kalungnya. Kamu temanin saya. Ayo.
Bang, ini Siti naik di mana? Timu kurakakan aran. Mahal nih, lu sabir nih. Eh, Don, lu balikin ke gue kalung yang dikasih Siti. Lah, apa-apaan lu minta-minta begitu? Itu kalung dari Siti. Dia langsung yang kasih gue. Jelasin, Don. Ini tuh semua salah Siti. Itu tuh sebenarnya kalung bosnya Siti. Bukan kalung Siti. Ya gak ada urusan sama gue. Lu mau salah, mau apa. Dengar ya, Siti. Kalung itu bakal gue kasih buat lu. Sebagai mahar pernikahan kita. Aduh, Mas Gendon, tolong. Siti mohon sama Mas. Balikin kalungnya. Gak bisa. Itu udah jadi hak milik gue. Terserah dong gue mau apain juga. Gue kagak pernah kasar ya sama orang. Lu balikin tuh kalung sekarang juga atau gue beri lu. Beri aja. Hah? Nih, pilih. Mau di mana? Hah? Gue tinggal lapor polisi, kelar lu. Oke. Gua kagak akan ngasarin lo, oke? Gini aja, Don. Gimana caranya supaya tuh kalung balik lagi ke gue, oke? Gampang. Lu lepasin cinta lu ke Siti. Biarin dia jadi calon bini gue. Beres kan? Ya udah. Lu kasih kita waktu untuk diskusi dah. Jangan lama-lama. Laras, beneran, sumpah. Bo, kakak saya gak pernah nyuruh kayak gitu. Ini emang dia aja menyekap saya, dia orang jahat. Beneran, udah, Bang, sumpah, Bang. Gak, dia bawa, udah, saya pergi aja. Jangan. Nadine, kok jangan pergi? Kalau kau pergi, si Ipal bakalan dimarahin sama Laras. Nanti si Ipal ada masalah. Karena dia bawahanku, aku pasti juga kena marah, ada masalah juga. Berarti kau jangan pergi lah kau. Udah pal kontra dia pulang paling jangan bikin masalah. Udahlah, ah. Bohong, dia punya kok saya orang jahat. Udahlah, ah. Maaf. Bu Cok, tolongin saya dong. Ini saya dimana? Ayo, Non. Bu Cok, saya mau disekap ini. Udah disekap kau di rumah sendiri, disekap entah apa. Kenapa sih? Lepasin gua. Non, jangan lepas. Pergi, gua mau pergi. Sini. Jangan sampai kabur ya. Gua berani ya? Gua berani, lepasin gak? Non! Halo? Pal, tolong anterin Non Nadine sekarang ke sini. Cepetan, atuh. Iya. Siap, Pak. Non. Non Nadine. Non, kata Pak Rusdi, ayah harus bawa Non ke perkebunan sekarang juga. Enggak, gua gak mau. Ini kakak Non hilang loh, gak ada kabar. Non malah malas-malasan gitu. Gua gak mau, gua gak peduli. Non, biar bagaimanapun, Non Laras itu kakaknya Non. Kakak Non satu-satunya. Dan kalian sebagai saudara, itu harus saling menjaga, saling mengasihi. Emangnya Non gak khawatir apa? Kalau sampai kakak Non kenapa-napa gimana? Ntar Non bisa nyesek. Bisa berhenti gak nyeramain gua? Ayah akan berhenti nyeramain Non. Kalau sekarang juga, Non ikut ayah ke perkebunan.
selamat siang, Nona Nadine. Saya dari kepolisian. Saya boleh bertanya beberapa hal terkait dengan hilangnya Nona Laras? Iya, boleh. Udah tanya aja, Pak. Bener masih ada hubungan famili dengan Nona Laras? Oh, betul. Kemudian tinggal satu rumah? Ya iyalah, Pak. Gimana sih? Iya. Pak polisi, maaf kalau Nona Dinya sudah selesai teh. Saya mau bawa ketemu sama Bu Mirna. Oh, silakan. Harus di, itu Bu Mirna siapa lagi? Ah, nanti juga Non tahu sendiri, Non. Ayo, Marina. Marina. Silakan. Bapak mirip babe saya. Jangan ngomong sembarangan, emang gue babe lo. Keren kan, baik kumis kayak gatel kaca. Babe? Iya. Babe? Ntar dia nengok, datang. Ganteng bercanda. Banget. Iya dong. Jangan gitu, lo cabut tak kumis. Kalau dia kemarin lagi, ngetahuan. Ya, babe itu bulu kaki. Oh, enak aja ngomong. Tapi saya tahu lo semua tentang kamu. Dan sekarang, semua area perkebunan ini dan rumah kamu sudah resmi jadi milik saya. Bu, ibu yang bener aja dong, jangan bercanda. Kamu pikir saya bercanda? Kamu jadi orang yang sopan ya? Duduk! Kalau kamu masih mau tinggal di rumah itu sih gak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Mulai sekarang, kamu harus mengikuti semua perintah saya. Dan kalau kamu melanggar, kamu siap-siap aja keluar dari rumah itu. Dan luntang-lantung di jalanan. Mau? Ya udah. Saya ikutin omongan ibu. Daripada saya jadi gembel nanti malah dijauhin lagi sama teman-teman saya. Oh, bagus. Saya baru tahu ya, kalau orang seperti kamu itu takut juga jadi orang miskin. Non. Non kenapa? Enggak apa-apa. Gue cuma ngerasa hidup gue sekarang berubah. Gue bener-bener sial. Kakak gue tiba-tiba ngilang. Terus muncul Bu Mirna yang mau nyita rumah gue, nyita perkebunan gue. Nan sabar ya. Jalanin aja. Siapa tahu ada manfaatnya untuk lo. Manfaat apaan? Yang ada derita buat gue. Lagi lu gak perlu ikut campur urusan gue. Dia lu pergi aja dari sini. Oke. Ayo pamit Enon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa sih? Kok bengong gitu? Kagak Non, kagak HP-HP. Biasanya ayah kalau pulang, babe yang bukain pintu. Sekarang, malah Non, berasa jadi punya bini. Apa?
Maaf, Non. Ayo. Keceplosan. Keceplosan apa ya? Ya. Ya. Tadi. Walah, aduh, kamu ini lagi masak atau lagi perang? Iya masak Bu, cuman kan saya emang nggak bisa masak. Soalnya dari dulu kalau saya diajarin masak sama kakak saya, pasti berantem mulu yang ada. Saya juga ngelawan terus, jadi di dapurnya malah ribut. Yaudah, nih saya ajarin ya. Tapi kamu kalau saya ajarin tidak boleh membantah, paham kamu? Nih, pertama-tama itu harus dirapikan dulu, jangan berantakan kayak begini. Nih, dilihat matanya, dilihat sini. Nih, yang rapi tuh, gini. Nih, gini tangannya. Nih. Gampang toh? Nah, saya coba sendiri. Tuh, coba. Nah, itu bisa kamu. Coba, sekarang kita, nih, cabenya. Hah? Nih, gini. Ini dibuang. Nih, tuh. Ternyata gue bisa masak juga. Dimakan, Bu. Bu, kenapa sih, Bu? Oh. Enggak. Aduh, kamu ini kalau lagi makan itu nggak boleh sambil ngomong. Makan. Iya. Ada apa ya ngajak Siti ketemuan hari ini? Oh, ini nggak kerasa ya, kita tuh udah jalan 2 minggu. Yang akhirnya aku sadar kalau di hati kamu udah bakal ada cinta buat aku. Maafin Siti ya, Mas Gendron. Ambil aja. Hah? Seriusan ini, Bang? Iya. Aku juga udah lupain semua utang-utangnya kamu. Ya ampun, Mas Gendron. Makasih banyak, Mas Gendron, atas pengertiannya. Memang selama ini mungkin gak akan ada cinta di antara kita. Tapi sekarang Siti udah nganggap Mas Gendron kayak abang Siti sendiri. Makasih banyak ya, Mas Gendron. Bang Ipal, kebetulan banget. Ini tolong balikin ya kalungnya ke kamar Non Laras. Tapi Bang Ipal jangan bilang kalau Siti yang ngambil. Iya, yeah, Bang ngerti. Tapi kamu mesti janji, nggak akan ngulanginnya lagi. Nadine, udah dong. Kamu kok jadi ngambekan kayak gini? Aku kan udah minta maaf sama kamu. Soal yang di kafe itu, aku emang bener-bener nggak sengaja ninggalin kamu. Karena aku ketemu sama temen aku, dan aku pergi sama dia. Aku lupa pamit sama kamu.
Beneran? Beneran. Mana ada sih aku bohong sama kamu? Kamu itu cinta aku satu-satunya. Sebenarnya aku udah gak percaya lagi sama kamu. Nadine. Aku mohon. Ya Allah, alhamdulillah. Kang Gio. Akhirnya teh saya ketemu juga sama Akang. Siapa sih? Kang, pokoknya teh Akang harus ikut saya ya, Kang. Akang mau kan tanggung jawab. Ini teh anak Akang. Nadine. Ini semua salah paham. Aku bisa jelasin semuanya. Ini semua gara-gara lo ya. Kang Gio. Akang. Hei. Bengong aja lo. Sepi banget sih. Gue setel musik ya. Jangan-jangan. Gue lebih seneng kok. Kalau suasananya hening kayak gini. Ih, kok lo berubah gitu sih Nadine? Gak seru lo. Iya, gimana ya. Tapi yang jelas, gue lebih seneng kok sama perubahan gue yang sekarang. Ya udah, daripada kita ngobrol di sini, kamar gue Ci, kita ngobrol-ngobrol di kamar. Ayo. Waalaikumsalam. Pal, sekarang kamu di mana? Ada apa, Non? Nyariin Ae. Ae lagi di ini. OTW ke rumahnya Non Laras lah. Oh. Kagak terasa ya, Non. Non Nadine udah berubah sekarang. Ini semua kan juga gara-gara kamu. Makasih ya, Pak, kamu udah mau bantuin saya. Ayah itu ikhlas nolongin Non. Oh iya, ngomong-ngomong. Non lagi di mana nih? Saya lagi di perkebunan nih. By the way, saya sambil baca tulisan kamu loh. Ternyata nama saya tenar juga ya di buku kamu. Sorry banget, saya udah lancang baca-baca tulisan kamu. Mati dah gue. Tahu anda, Non Laras baca buku gue. Ketemu gimana? Ya. Non. Kenapa lu? Aye, kagak kenapa-napa. Aye, cuman apa? Cuman apa? Suka sama cewek. Siapa? Maksudnya orangnya di sini. Kagak sih, Non. Orangnya kagak di sini. Terus di mana? Di Yaudah. Gini aja deh. Daripada lu cuma duduk di sini ngelamunin tuh cewek, gimana kalau lu gue temenin nembak tuh cewek? Nembak? Iya. Nembak tuh cewek. Enggak. Di mana? Maksudnya ini serius, ayo nembak dia nih. Iya. Ngapain sih lu cuma ngelamun doang? Mendingan lu langsung nyatain aja perasaan lu sama dia. Ini cewek yang mau lu tembak. Iya, Non. Jadi samperin sana. Tapi ayo mesti ngomong apa, Non? Ya lu ngomong dong pakai kata-kata yang indah, kata-kata cinta. Masa enggak bisa? Gua ajarin. Hah? Serius, Non? Iya. Kata-kata, ayo belum siap. Gimana sih lu jadi cowok payah banget? Cepet-cepet ngomong. Ngomong. Gimana sih? Non, hati-hati, Non. Ayo berjatuh nih. Nadine. Salah, guys.
juga kangen banget sama kamu. Maafin aku ya kak. Selama ini aku gak pernah nurut. Aku selalu ngelawan kakak. Iya, kakak udah maafin kamu kok. Ada yang mau ngomong sama kakak? Kamu mau ngomong apa? Aye. I love you more. Maaf non, kalau Aye lancang. Tapi jujur, sejak pertama kali Aye ngeliat non, Aye udah jatuh cinta. Jawab kali kak, masa diem aja sih? Saya juga suka sama kamu. Serius Nino? Kagak mimpi.